khususnya di Kota Air, Kabupaten Kabupaten berjalan dengan hormat. Bapak-Ibu yang disaksikan bersama, tampak masyarakat dari segala kalangan beraktivitas dengan aman. Kami menjadi bukti bahwa setelah berhasil menunjukkan situasi kamtipmas yang aman dan kondusif di Kabupaten Kabupaten. Kita saksikan di sisi kiri, di kantor kecamatan Selat dalam tahap pendaftaran pemilih tetap ini, personil Polres Kabupaten melakukan pengamanan bersinergi dengan stakeholder lainnya. Sekali kita saksikan bagaimana masyarakat tampak beraktivitas dengan aman dan lancar. Juga kita saksikan personil dari Satuan Lalu Lintas Polres Kabupaten melakukan pengaturan lalu lintas demi mewujudkan kamsel cicar yang aman dan lancar. Sementara itu kita saksikan bersama Bapak Ibu pemirsa sekalian, tampak masyarakat mulai mendatangi kantor kecamatan Selat untuk menanyakan perihal banyaknya masyarakat yang tidak terdata dalam pilkada tahun 2024 di Kabupaten Kabupaten.
melakukan kampanye. Kemudian tim sosialisasi segera kembali ke Mapol untuk melakukan konsolidasi. Sementara itu kita lihat bahwa juru kampanye atau jurukam dari Pak Slamanas telah datang kemudian menyerahkan kepada masa pendukungnya untuk berkumpul di lokasi kampanye Pak Slamanas. Menanda bagaimana masa dari pendukung Pak Slamanas berbondong-bondong dan berjalan ke kampanye dengan kerumunan untuk kantor yang akan dibuka ini. Melakukan pembersihan alat peraga kampanye.
kepada ibu hadirin sekalian bahwa dalam masa tenang ini sudah tidak diperbolehkan lagi untuk memasang atribut kampanye. Dan juga kita saksikan bagaimana tim patroli gabungan melakukan sambang ke kantor kecamatan Selat untuk memastikan bahwa situasi tetap kondusif. Bapak Ibu, kita saksikan kembali bagaimana tim panwas beserta anggota Satpol PP melakukan pembersihan atribut kampanye di masa tenang saat ini. Ya, kegiatan pembersihan ini masih terus dilakukan sebagai tanda bahwa tidak boleh ada lagi pemasangan atribut kampanye di masa tenang dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kapuas tahun 2024. Dan Bapak Ibu, kita saksikan di sisi kiri kita tampak masyarakat yang mulai mendekati atribut kampanye dari paslon yang mereka dukung. Saat melihat tim panwas mulai melakukan aksi pembersihan, segera masyarakat tersebut menyatakan tidak terima dan tidak membolehkan atribut kampanye yang dilepas. Bagaimana sebetulnya ini persoalannya? Kemudian tim patroli gabungan setelah mendapatkan laporan segera mendatangi lokasi kejadian di mana terjadi persoalan tersebut. Ya, kemudian kita saksikan setelah provokator ditangkap dan diamankan, kemudian tim panwas bersama dengan Satpol PP kembali melakukan tugasnya dalam pembersihan atribut kampanye sehingga masa tenang ini dapat berjalan dengan aman dan lancar. Ya, kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, kita saksikan dari kantor Kecamatan Selat tampak personel Polri dan petugas melakukan persiapan untuk melakukan pendistribusian logistik pemilu ke TPS-TPS sekitar. Ya, inilah para petugas sedang menuju ke salah satu TPS yang kita asumsikan TPS tersebut berada di daerah terpencil yang hanya bisa diakses oleh kendaraan bermotor. Ya, ini kita saksikan bahwa personil dan para petugas PPS telah sampai di TPS 01 di Kecamatan Selat, Kelurahan Selat Hilir, dan segera dilakukan persiapan untuk dilaksanakannya pemungutan suara. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, hari yang ditunggu telah tiba, yaitu Pesta Demokrasi Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kapuas tanggal 27 November 2024. Kita lihat bersama tampak petugas PPS, PPS saksi sedang melaksanakan tugasnya dari memutar suara, dan juga tampak masyarakat mulai berdatangan ke TPS untuk memberikan hak suaranya. Dan dalam pemungutan suara kali ini ada warga yang kehilangan kartu pemungutan suaranya dan laporkan hal tersebut kepada KPPS. Pagi, selamat pagi Pak, kami mau coblos Pak, cuman tidak punya undangan sama KTP gimana Pak? Selamat pagi Bapak. Oh gitu Pak, ya. Terima kasih Pak, nanti kita lagi jam 12, tapi berani Pak ya. Ya, mendengar penjelasan dari petugas KPPS tersebut, maka warga kembali pulang dan akan kembali lagi ke TPS pada setelah pukul 12 untuk memberikan suaranya. Baik, kita saksikan Bapak Ibu hadirin sekalian, proses perhitungan suara dimulai di TPS 01. Ini tiba saatnya untuk kita melakukan perhitungan suara agar para saksi mengambil tempatnya masing-masing. Apakah saksi sudah siap? Siap. Baik, kita mulai perhitungan suara.
Paslon nanas. Ya. Paslon nanas. Ya. Paslon pisang. Tidak sah. Baik Pak, apabila ada yang tidak sah, kita tinggal terlebih dulu Pak untuk melakukan perhitungan berikutnya. Paslon nanas. Ya. Paslon pisang. Tidak sah. Baik, terima kasih Pak. Untuk sementara untuk perhitungan suara kami cukupkan sampai di sini dan akan kita umumkan untuk paslon nanas mendapat suara 50 suara dan paslon pisang mendapat 30 suara. Ada saksi yang berkata tidak terima, tidak sah atau suara yang diberikan yang 01. Baik, silakan Pak. Apabila inilah yang kecurangan, silakan laporkan ke Bawaslu. Sementara kami cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih. Namun hal tersebut dapat diatasi oleh Gubernur PTS dengan memberikan penjelasan dan proses penghitungan suara dapat dilanjutkan. Setelah kita saksikan bersama bagaimana proses pemungutan dan penghitungan suara, ini kita saksikan patroli gabungan juga mulai terus melakukan kegiatan patroli cipta kondisi agar situasi Kamtipmas tetap aman dan kondusif di Kabupaten Kabuas. Dan kini kita saksikan bagaimana petugas dengan dikawal oleh personel Polri akan melakukan pengiriman logistik menuju PPK. Yang kita saksikan saat ini, dan di sisi kiri kita lihat bagaimana ada masyarakat yang mulai mengganggu dan terjadi tabrakan. Iya, kita saksikan ketika terjadi perebutan kotak suara, kemudian sudah diamankan oleh Brigadir Polres Polres Kabuas. Brigadir melakukan tindakan pengamanan kepada provokator yang berusaha merebut kotak suara. Dan kita lihat bagaimana Brigadir berhasil mengamankan provokator tersebut dan segera tim patroli yang telah datang ke lokasi membantu mengamankan provokator untuk dibawa ke Polres Kabuas untuk dilakukan proses lebih lanjut. Kita saksikan Bapak Ibu bagaimana sigapnya personil Polri dalam melakukan pengamanan dan juga bagaimana tim patroli gabungan yang selalu siap bahu-membahu membantu pengiriman logistik pemilu menuju ke mereka agar logistik pemilu dapat sampai dengan selamat. Kita saksikan juga bahwa saat ini logistik pemilu telah sampai di kantor Kecamatan Selat dengan aman dan selamat dengan dikawal oleh tim patroli gabungan. Sungguh luar biasa sekali tadi bagaimana aksi Brigadila, salah satu Polres Kabuas yang telah berhasil memberikan tindakan pengamanan terhadap provokator yang mengganggu acara pengiriman logistik pemilu. Dan Bapak Ibu hadirin sekalian, kita saksikan di sisi kanan kita tampak personil Polres Kabuas yang melakukan kesiapan untuk memberikan pengamanan di Hotel Bintang, yang mana nanti Hotel Bintang ini akan dijadikan tempat pelaksanaan sidang pleno. Dan kita saksikan bersama juga bagaimana tim sterilisasi dari Samapta Polres Kabuas tiba di lokasi pelaksanaan sidang pleno, yaitu di Hotel Bintang. Baik, setelah tim sterilisasi tiba di lokasi sidang pleno, maka dilaksanakan pemberian APP, kemudian doa bersama, dan dilanjutkan melaksanakan tugasnya yaitu memastikan tidak ada benda membahayakan termasuk bom yang dapat mengancam keselamatan jiwa dalam pelaksanaan sidang pleno di Hotel Bintang kali ini. Baik, setelah selesai melaksanakan sterilisasi pada melakukan serah terima sebagai tanda bahwa Hotel Bintang saat ini telah aman untuk dilaksanakannya sidang pleno. Dan kita saksikan juga dari kejauhan tampak mobil yang ditumpangi oleh komisioner KPU perlahan bergerak menuju Hotel Bintang tempat dilaksanakannya sidang pleno. Kita saksikan saat ini komisioner KPU kini telah tiba di Hotel Bintang sehingga sidang pleno akan segera dimulai.
Sementara itu kita saksikan dari sisi kanan tampak sekelompok massa mulai bergerak menuju ke Hotel Bintang. Massa ini bermaksud untuk menegakkan pelaksanaan rapat penetapan tersebut. Dan Kapolres Kapuas menanggapi semakin banyaknya massa yang berkumpul, maka Kapolres memberikan perintah untuk menyiapkan kekuatan pengamanan dengan mengerahkan tim yang bersatu dan damas awal Kapolres Kapuas. Sementara massa melakukan orasi dan meminta untuk menemui pimpinan sidang pleno. Sabar Pak, sabar Ibu. Jangan membuat orasi yang tidak benar. Silakan Pak sampaikan aspirasi pihak hari ini dengan sopan dan tidak merusak fasilitas yang ada di sekitar Pianlar. Baik, kami akan melakukan. Yang kegiatan yang dilaksanakan tim negosiator dalam memberikan imbauan ini tertuang dalam peraturan Kemenkumham nomor 1 tahun 2013 tentang negosiator. Thank you.
berusaha untuk memperoleh dan menaikkan suara. Kami sampaikan kepada hadirin sekalian bahwa tindakan tim Raimas ini tertuang dalam peraturan Badan Pemeliharaan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 1 tahun 2012 tentang pengurangan massa. Yeah.
Ya, inilah prestasinya Bapak Ibu, tim CRT Polres Kapuas, gabungan komposit Primo. Kita sampaikan bahwa tim CRT atau Crisis Response ini merupakan personil-personil pilihan yang dibekali dengan kemampuan yang mumpuni, mulai dari bela diri Polri hingga ahli menggunakan senjata. Kita saksikan juga adanya tim inafis serta tim kesehatan lapangan yang terus membersamai kegiatan CRT dalam pelaksanaan kebebasan sandera. Primo melakukan penetrasi dengan taktis dan sigap siaga tingkat tinggi mendekati sasaran dan kelompok penyandra tidak mengetahui gerakan yang dilakukan oleh tim CRT gabungan komposit Primo.